Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof dan semua penonton YouTube channel ini. Nama saya Nur Izazi Adila binti Muhammad Khairil Azman Panjabi, bernombor matrik D20211098602. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai teori ekonomi. Jom kita mendalami dan memahami lebih lagi mengenai teori ekonomi dengan lebih lanjut. Berikut merupakan pengenalan pada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan sebagai akar kepada teori strain. Teori ekonomi ini mula diperkenalkan oleh Emil Durkheim dan diperkembangkan oleh Robert K. Merton. Menurut Emil Durkheim, teori ekonomi membawa maksud ketiadaan norma, iaitu individu yang sukar untuk menyesuaikan tingkah laku mereka dengan norma yang mereka anggap tak jelas, lemah atau bercanggah. Manakala, menurut Merton pula, teori ekonomi merujuk pada bentuk perilaku non-konformis yang terhasil daripada ketidakselarasan antara matlamat masyarakat dan cara memenuhi matlamat tersebut. Teori ekonomi berpendapat bahawa penyimpangan adalah akibat daripada adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Berikut adalah contoh tingkah laku menyimpang. Bagi kejadian buli di sekolah, kali ini kejadian berlaku di sebuah sekolah dinilai Negeri Sembilan. Video yang berdurasi 19 saat yang tersebar di media sosial itu memaparkan seorang pelajar sekolah dipercayai jadi mangsa buli. Seterusnya adalah 5 Typology of Adaption oleh Robert K. Merton yang terdapat dalam teori ekonomi. Yang pertama adalah conformity. Conformity ini membawa maksud satu keadaan di mana anggota masyarakat menerima matlamat dan menerima cara yang ditetapkan bagi mencapai matlamat tersebut. Yang kedua adalah innovation. Innovation ini membawa maksud individu yang menerima matlamat dalam masyarakat tetapi menolak cara biasa untuk mencapai matlamat. Yang ketiga adalah ritualism. Ritualism ini membawa maksud individu yang menolak matlamat masyarakat tetapi menerima cara-cara untuk mencapainya. Yang keempat adalah retrialism. Retrialism ini membawa maksud anggota masyarakat menolak kedua-dua matlamat dan cara untuk mencapai matlamat. Yang terakhir, iaitu yang kelima, adalah rebellion. Rebellion ini membawa maksud individu yang menolak matlamat budaya dan cara mencapainya serta menggantikan dengan norma baru. Melalui teori ekonomi ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesanan khususnya kepada para pelajar sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah kepada pelajar sekolah. Pelajar perlu sentiasa mengingati bahawa mencapai matlamat dengan cara yang salah tidak akan membuat sesuatu kejayaan tersebut kekal lama. Pelajar juga, jika inginkan sesuatu kejayaan, kita hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya dengan cara yang betul. Yang kedua adalah kepada masyarakat. Tidak menormalisasikan cara yang salah dalam mencapai sesuatu matlamat. Yang kedua, menyemai nilai-nilai murni dalam masyarakat supaya terhindar daripada perbuatan jenayah. Yang ketiga, menghormati
norma kehidupan kemasyarakatan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Mas kerana banyak bantu saya sepanjang tugasan ini dijalankan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya yang banyak membantu dan mendorong saya serta memberikan kekuatan untuk saya dalam menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.